as we try to understand each move he makes. When the path grows deep, and our questions have no answer, turn to him. Pardon me, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you when clouds surround us and the rain begins to fall, the cold and lonely winter seems to blow, and there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the firmanlah kami datang.
kasih, suatu karunia Allah. Hidup adalah suatu perlombaan di mana ada pergumulan dan ganjaran. Hanya satu hidup saja. Hidup adalah suatu perjalanan. Ada hal-hal untuk dilihat dan dialami, dan ada satu tujuan. Hanya satu hidup ini tidak menentu, singkat bagaikan asap atau bunga. Hidup itu kekal karena kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Shalom, selamat malam semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali secara online untuk mengikuti kebaktian doa. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan untuk sepanjang hari ini. Dan kita bersyukur malam ini kita bisa kembali untuk bersama-sama beribadah dalam kebaktian doa. Saya akan mengajak kita semua untuk menenangkan hati kita, pikiran kita, untuk supaya kita bisa fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita bersyukur memiliki Allah yang senantiasa ada untuk kita,
yang tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita, selalu ada dimanapun dan kapanpun. Mari kita memuji, memuliakan Dia dengan pujian Tuhan pasti sanggup. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada untuk kami. Kami kuatkanlah hatimu Mari kita bersatu dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan, dalam pekerjaan kami, di dalam setiap kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur malam ini kami boleh kembali
bersama-sama untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk boleh menerima akan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang boleh memakai hamba-Mu ya Tuhan, boleh membawa berkat bagi kami semua ya Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan saja yang hadir, Tuhan yang akan menikmati sembah puji kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka, ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita baca Kisah Para Rasul pasal pertama, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus berada bersama murid-muridnya selama 40 hari setelah kebangkitannya. Yesus memberikan janji kepada mereka bahwa Roh Kudus akan datang memberi mereka kuasa. Setelah Yesus naik ke surga, datanglah hari Pentakosta, dan Roh Kudus memenuhi ruangan itu. Dalam firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa kuasa Roh Kudus ada pada Petrus. Ini adalah Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Namun di sini, Petrus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ayat 41 mengatakan bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kita melihat bahwa orang-orang mendengar firman. Mereka bersuka cita mendengar firman Tuhan. Mereka tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, lebih dari itu, mereka menerima firman Tuhan. Firman Tuhan masuk ke dalam hati mereka. Mereka tidak hanya mendengar kata-kata dan kemudian pergi kepada Petrus dan mengatakan kepadanya bahwa ini adalah khotbah yang bagus. Tetapi mereka membiarkan kata-kata itu mengubah hidup mereka. Mereka tidak duduk dengan pikiran yang bingung dan hati yang tertutup. Mereka tahu bahwa mereka telah berdosa kepada Tuhan. Mereka bertobat dari dosa-dosa mereka, dan mereka dibaptis. Ayat 42 mengatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Seorang murid yang sejati adalah seorang yang tekun dalam mempelajari firman Tuhan. Mereka haus akan firman Tuhan. Mereka diisi oleh firman Tuhan, dan mereka ingin membagikan apa yang telah mereka pelajari kepada orang lain. Murid yang sejati selalu ingin belajar lebih banyak tentang Tuhan dan tekun dalam ajaran rasul-rasul yang terdapat dalam Alkitab. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan apapun untuk mempelajari firman Tuhan. Jika kita menjadi murid Yesus yang sejati, kita harus selalu memiliki hati yang terbuka untuk mendengar firman Tuhan, selalu haus dan lapar akan firman Tuhan, dan menjaga pikiran kita agar seturut dengan firman Tuhan. Ini adalah tentang relasi kita dengan Yesus. Bukan hanya kita datang ke gereja, bukan hanya kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman, tetapi kita harus mengenal Tuhan kita lebih dalam setiap hari. Dan kita tahu bahwa sekarang banyak orang pergi ke gereja sebagai seorang konsumen. Mereka berpikir bahwa
Apa yang dapat gereja tawarkan kepada saya? Apakah mereka ada lagu yang bagus? Apakah tempat duduk mereka nyaman? Apakah mereka ada makanan yang enak? Apakah mereka ada tempat parkir yang baik? Khotbah yang bagus memberi semangat kepada saya. Ketika mereka tidak merasa baik, tidak feel good, mereka mencari gereja lain yang bisa membuat mereka merasa baik. Tetapi ini bukan ibadah yang sejati. Kita seharusnya bukan datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ayat 42 juga mengatakan bahwa mereka bersekutu. Mereka tidak hanya bersekutu karena mereka telah dibaptis atau hanya karena mereka menghadiri ibadah bersama-sama, tetapi mereka bersekutu untuk tujuan dan maksud yang sama. Ayat 43 mengatakan bahwa maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Banyak orang terkagum-kagum oleh keajaiban dan mukjizat. Banyak orang menginginkan mukjizat. Tetapi mereka tidak memperhatikan bahwa sebelum mukjizat terjadi, orang percaya berkumpul dan bersungguh-sungguh dalam ajaran, persekutuan, memecah roti dan berdoa. Banyak orang menginginkan panen, tetapi tidak ingin bekerja keras. Sebagai contoh, kita melihat seseorang yang pandai bermain piano, dan kita berkata, "Saya ingin menjadi seperti orang itu, dapat langsung bermain piano dengan begitu baik." Tetapi apa yang tidak kita lihat adalah orang itu telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Cara dia berdedikasi pada karya musik, mempelajari musik, latihan berjam-jam di ruang musik. Demikian juga, mujizat-mujizat Allah seringkali berada di belakang pendoa yang tekun. Saat ini ada Bapak Ibu yang sedang berdoa untuk gereja, berdoa untuk pelayanan Tuhan, berdoa bagi bangsa dan keluarga. Orang percaya yang bersungguh-sungguh dalam doa. Mereka tidak hanya datang pada hari Minggu dan berkata, "Saya akan berdoa hari ini." Tetapi kehidupan doa adalah bagian dari hidup mereka. Dan Tuhan bekerja secara ajaib di dalam kehidupan mereka. Ayat 44 mengatakan bahwa dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kita melihat bahwa mereka bersatu. Persatuan adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai, bukan? Karena kita seringkali ada pemikiran yang berbeda. Tetapi marilah kita membangun orang lain. Marilah kita berjalan bersama dengan orang lain. Membagi suka duka bersama. Ketika seseorang jatuh, marilah kita bantu mereka bangkit kembali dalam mengikuti Tuhan Yesus. Ayat 45 juga mengatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta milik mereka, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang luar biasa adalah kita melihat sekelompok orang percaya yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan sama sekali. Tetapi setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus, mereka bahkan bersedia menjual harta milik mereka dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu melayani Yesus Kristus. Mereka bersedia memberi kepada saudara-saudara mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika kita melihat orang di gereja kita memiliki kebutuhan, marilah kita juga melakukan apapun yang diperlukan untuk saling membantu. Ayat 46 mengatakan bahwa dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Orang percaya berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka menghabiskan waktu bersama-sama untuk makan bersama-sama. Kita melihat bahwa para murid bersungguh-sungguh dalam bertemu bersama. Orang-orang Kristen abad pertama bertemu bersama setiap hari untuk memuji Tuhan. Dimanapun dan kapanpun mereka bisa bertemu, mereka akan melakukannya. Apakah kita juga memiliki keinginan yang sama untuk bertemu dengan orang-orang Kristen kapanpun kita bisa? Apakah kita bersedia bertemu dengan sesama orang Kristen untuk memperkuat satu sama lain? Kita bisa melihat bahwa mereka dipenuhi dengan sukacita. Mereka makan bersama dengan sukacita dan ketulusan hati. Mereka meluangkan waktu untuk sesama dan menjadikan satu sama lain sebagai prioritas mereka dengan makan bersama. Jika kita dekat dengan seseorang, kita pasti pernah berbagi makanan dengan orang tersebut.
Di Alkitab kita melihat banyak contoh di mana Tuhan Yesus makan dengan pengikut-pengikutnya. Mereka berbagi kehidupan satu sama lain. Selain itu, mereka memuji Allah dalam segala hal yang mereka lakukan. Segala sesuatu yang mereka lakukan adalah untuk tujuan Tuhan dan atas nama Yesus Kristus. Ada sukacita besar dalam komunitas Kristen. Ayat 47 mengatakan bahwa sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tidak cukup bagi para murid ini untuk berkumpul bersama, mempelajari firman Tuhan bersama, dan mereka juga membagikan kepada siapapun yang membutuhkan di antara mereka. Selain itu, mereka juga membagikan kabar baik kepada orang lain. Tindakan yang akan kita lihat dilakukan oleh murid-murid abad pertama ini berulang kali melalui kitab Kisah Para Rasul. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita berusaha untuk membagikan Injil kepada orang-orang di sekitar kita? Ini adalah hal-hal yang diperlukan untuk murid Kristus. Sebagai murid Kristus yang sudah dibaptis, kita harus terus bertekun dalam mempelajari firman Tuhan, mendedikasikan diri kita pada satu sama lain dengan memperhatikan kebutuhan sesama, dan membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Ini adalah model gereja abad pertama, dan ini adalah pola yang harus kita ikuti. Bapak Ibu Saudara, apakah kita menginginkan gereja kita bertumbuh seperti gereja awal? Marilah kita berdoa agar gereja kita terus bertumbuh dalam kasih kita kepada Tuhan dan satu sama lain. Marilah kita saling memperhatikan, saling membantu, dan juga terus bertemu satu sama lain dan memuji Tuhan selalu, sehingga Tuhan akan menambahkan kepada kita orang-orang yang diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena engkau telah menyelamatkan kami dari dosa, sehingga kami dapat menerima keselamatanmu dan membangun gerejamu. Kami berdoa bagi gereja kami ICLA. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami, terus pakai setiap kami, sehingga kami dapat bersatu dalam memperluaskan kerajaanmu dan melayanimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau bersehati dan berpikir untuk melangkah bersama. Kita mau memuliakan Tuhan bersama-sama. Mari kita memuji Dia bertumbuh dalam kasih. Kita bersama bertumbuh di dalam satu tubuh Kristus, melangkah bersama untuk memuliakan nama. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tangis, suka duka bersama.
Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas berkat Tuhan. Tuhan sudah sertai kita, memimpin kita, Saudara, sudah sampai pada bulan Mei yang di hari yang pertama, Saudara. Syukur, Saudara, Tuhan telah memelihara kita selama 4 bulan yang lalu dan Tuhan akan menyertai kita di bulan-bulan berikutnya, Saudara. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan dan kita juga mau bersyukur, Saudara, atas anugerah keselamatan, anugerah pengampunan, penebusan yang telah Tuhan berikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Juga mungkin saudara ingin mau bersyukur juga saudara dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam seminggu yang telah saudara lewati. Mari kita memuji Tuhan, kita mau berdoa syukur padanya. Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan, karena Tuhan telah menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu agung, dan Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena Kau telah memimpin kami sepanjang beberapa bulan yang lalu, dan kami bersyukur ya Tuhan seminggu demi seminggu telah kami lewati, dan kami bersyukur kami telah sampai pada bulan Mei. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan dalam karena Kau telah memberkati pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas banyak hal agar kami kami juga bisa tinggal di tempat ini di Amerika. Kami juga bersyukur ya Tuhan terutama atas anugerah keselamatan telah Kau berikan di dalam Yesus Kristus. Bersyukur atas penebusan, bersyukur atas pengampunan, bersyukur atas kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas begitu banyak berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kami dapat datang untuk berdoa, menyampaikan doa-doa kami dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Sertai dan berkati ya Tuhan, sehingga kami dapat terus senantiasa dekat kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan terus kami berdoa. Amin. Dan kita mau berdoa saudara untuk setiap kita, setiap jemaat, untuk tidak mengandalkan diri sendiri atau tidak mengandalkan hal-hal yang lain, tapi kita mau berdoa agar sungguh kita boleh senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan kita mau berdoa saudara juga untuk setiap pekerjaan dan juga kesehatan jemaat, mungkin ada yang memiliki kesulitan saudara dalam pekerjaan juga kesehatan, Tuhan sering boleh memberkati, mencukupkan, memelihara apapun yang kita perlukan. Mari kita mau berdoa akan dua hal ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas karena kami memiliki Tuhan, dan kami mau ya Tuhan untuk tidak mengandalkan diri kami sendiri, tidak mengandalkan akan kemampuan kami, kepintaran kami, di dalam mungkin adanya tantangan dalam kehidupan kami. Kami mau ya Tuhan untuk mengandalkan Tuhan yang menjadi yang terutama dalam kehidupan kami, dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan dalam segala kesulitan tantangan yang kami hadapi, kami mau mengandalkan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam kesehatan, tantangan yang kami hadapi. Mungkin ada kesulitan-kesulitan ketika kami dengan rekan kerja kami, dalam kesulitan kesibukan di dalam pekerjaan kami, atau mungkin kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Kau sendiri boleh memberkati, Kau sendiri boleh mencukupkan apapun yang kami perlukan. Kau boleh memberkati pekerjaan kami, rekan kerja kami, usaha perusahaan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami hanya bisa berserah kepada-Mu saja. Terima kasih dan Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara untuk bagi keluarga-keluarga Kristen. Khususnya bagi keluarga kita, Tuhan kiranya terus boleh menjaga, memelihara, melindungi dari segala godaan-godaan yang ada, tetap dipersatukan di dalam Kristus. Dan Tuhan terus boleh menjaga iman setiap keluarga Kristen, menjaga setiap keluarga kita, khususnya dalam keluarga jemaat, dan juga memberkati anak-anak mereka, mereka tetap terus di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi ada juga jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, entah mungkin keluarga saudara, teman, jemaat, mungkin yang ada di Amerika ini, ataupun yang berada di Indonesia. Kita mau berdoa, Tuhan sendiri boleh menguatkan, Tuhan sendiri boleh menghiburkan. Kita mau berdoakan hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga,
khusus bagi keluarga-keluarga Kristen ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau sering boleh menjaga, melindungi, khususnya bagi keluarga jemaat-Mu yang ada di ASEAN ini Tuhan. Lindungi, jaga, pelihara untuk relasi dari suami istri, Engkau sering boleh menjaga, melindungi, memberkati, dan juga untuk anak-anak mereka ya Tuhan. Kau terus boleh menjaga anak-anak mereka, iman mereka, sehingga mereka tetap terus di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa juga mungkin ada saudara-saudara kami yang memiliki cucu. Kami berdoa Tuhan di dalam masa-masa sekolah mereka pun, Engkau sering boleh menyertai dan memberkati. Kami berdoa bagi setiap jemaatmu, mungkin ada keluarga kami atau mungkin saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang berada di rumah atau mungkin di rumah sakit, atau mungkin sedang terbaring mengalami kesulitan di dalam kesehatannya. Tuhan, Kau sering boleh memelihara, menjaga, menjaga, memberikan kekuatan agar sungguh mereka boleh terus juga mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Hiburkan mereka ketika mereka sedang sedih. Tuhan, Kau sering boleh beserta dengan mereka dan memberikan pemulihan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa, saudara, bagi gereja kita, saudara. Kita mau berdoa, Tuhan juga terus boleh memberkati setiap kegiatan kegiatan gereja yang ada di ICLA khususnya, agar setiap kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau berdoa, saudara, untuk care group-care group yang ada. Kita bersyukur ada banyak jemaat yang ikut di dalam care group. Doakan di dalam care group ini pun kita dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, kita juga bersyukur ada kebaktian doa di mana kita bisa saling berdoa, doa syafaat, memuji Tuhan, merenungkan firman-Nya. Doakan agar jemaat mungkin di tengah kesibukan pekerjaan, mereka dapat ikut di dalam kebaktian doa. Yang terakhir, kita mau berdoa untuk ibadah minggu, agar sungguh lewat ibadah minggu, agar dapat jemaat dapat terus hadir. Mungkin ada beberapa yang mungkin kesulitan karena bekerja dan hal-hal lainnya. Tuhan sendiri yang boleh memberikan kelancaran agar sungguh jemaat bisa dapat hadir di dalam ibadah minggu. Kita mau berdoa saudara agar Tuhan sekiranya boleh memberikan kerinduan setiap jemaat untuk terus berdoa dan mencari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk pada gereja kami ICLI dalam tangan Tuhan. Kau kiranya memberkati, memberikan kebijaksanaan bagi setiap pengurus hamba Tuhan yang mereka yang melayani Tuhan. Kau sering boleh memberkati dan kami rindu Tuhan lewat kegiatan-kegiatan yang ada dalam gereja kami. Jemaat pun yang mengikutinya dapat terus bertumbuh dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar di dalam care group yang ada Tuhan sering boleh memberkati agar sungguh di dalam care group ini setiap jemaat yang ikut mereka boleh saling menguatkan, saling mendoakan dan bertumbuh dalam Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan dalam kebaktian doa setiap Rabu. Kami rindu ya Tuhan di dalam firman Tuhan, di dalam doa syafaat. Kami dapat menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan kami terus boleh semakin dekat kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan dalam ibadah minggu yang ada ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Puji-pujian dinyanyikan agar sungguh boleh menguatkan jemaat-Mu. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu saja. Dan kami rindu ya Tuhan untuk setiap jemaat terus memiliki kerinduan khususnya untuk berdoa dan mencari Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan dan Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara doakan untuk saya yang akan melayani pada minggu ini. Kita doakan para hamba Tuhan. Doakan juga untuk Pak Samuel Tandi. Tuhan terus boleh memberikan kekuatan di dalam segala persiapannya pembawaan firman Tuhan. Doakan saudara untuk setiap jemaat untuk terus memiliki kerinduan di dalam mereka melayani Tuhan di dalam setiap spiritual gift yang telah Tuhan berikan kepada setiap jemaat kiranya dapat Tuhan, mereka dapat memakainya untuk pembangunan jemaat. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Kami mau serahkan bagi hamba Tuhan yang mungkin ada kelemahan, kekurangan. Tuhan, Kau sering boleh menolong mereka, Kau boleh memakai dalam segala persiapannya. Berkati setiap hamba-hambamu, bagi berkati juga ya Tuhan setiap seluruh jemaat yang akan melayani dari Sunday School, dari usher, dari pemusik, semua multimedia, konsumsi dalam semuanya yang melayani Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Kau sering boleh memberkati setiap jemaatmu memakai talenta kerohanian yang mereka dapatkan dari Tuhan sehingga mereka dapat membangun gereja ya Tuhan dan dapat melayani Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh gerejamu terus di dalam memiliki kesatuan hati dalam melayani Tuhan.
Berkati Tuhan sehingga gerejamu ini dapat terus memuliakan namamu. Kami mau ingat juga tuh banyaknya gereja-gereja juga yang tidak hanya di gereja kami, tapi di Amerika. Kami mau serahkan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, agar sungguh gereja-gereja di Amerika pun dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi Amerika khususnya di dalam perekonomian yang mungkin di Amerika ini mungkin bergejolak, mungkin karena peperangan yang terjadi dan hal-hal lainnya. Kita doakan Tuhan terus boleh menolong dan menjaga. Doakan saudara untuk protes-protes yang terjadi di beberapa tempat, khususnya di sekolah-sekolah, di university khususnya. Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh campur tangan, sehingga sesuatu boleh ada titik terang dalam kedamaian. Tuhan sendiri boleh menjaga. Kita mau berdoa bagi dua hal ini, mari kita berdoa. Kami mau serahkan untuk Amerika ke dalam tangan Tuhan, negara ini adalah milik-Mu, dan kami mau serahkan untuk para pemimpin, untuk presiden semua di dalam keputusan mereka harus ambil. Engkau sendiri boleh menolong setiap perwakilan-perwakilan dari rakyat, mereka yang melayani di Amerika ini, Tuhan terus boleh sertai dan boleh memberikan mereka hati yang bijaksana. Kami mau serahkan ya Tuhan di dalam mungkin tengah-tengah peperangan yang terjadi. Kami rindu ya Tuhan agar situasi di Amerika ini pun dapat terus tetap stabil dan baik. Kami berdoa Tuhan untuk protes-protes yang mungkin terjadi di beberapa university, beberapa tempat lain-lainnya akibat peperangan yang terjadi. Tuhan, kau sendiri boleh menolong dalam segala situasi ini, diberikan keamanan, ketentraman bagi seluruh rakyat. Dan kami berdoa bagi para pemimpin, khususnya dalam negara-negara dalam peperangan. Kami berdoa, kau sendiri boleh menolong, campur tangan, memberikan solusi sehingga ada kedamaian di antara mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa yang terakhir, saudara, untuk Indonesia khususnya. Dan juga setelah ada diputuskan akan ada presiden juga wakil presiden yang sudah terpilih ke depannya yang akan memerintah di beberapa tahun ke depan, kita mau berdoa saudara, Tuhan boleh menolong memberikan hikmat bijaksana bagi mereka dalam segala mungkin tantangan kesulitan ini dapat Tuhan boleh memampukan. Doakan saudara untuk ya, Indonesia di dalam masa-masa transisi, ada banyak transisi, banyak hal. Ketika ada pemerintahan berganti, Tuhan sendiri boleh menolong, melindungi, dan menjaga. Kita mau berdoa bagi orang-orang Kristen, bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia, Tuhan terus boleh menjaga dan memberikan pertumbuhan. Kita berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menyertai dalam setiap proses pemilihan pemilu beberapa waktu yang lalu. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk presiden dan juga wakil presiden yang sudah terpilih dan mereka akan memimpin ke depannya. Tuhan, Kau sendiri boleh menolong, memimpin mereka sehingga mereka mendapatkan hikmat bijaksana di dalam mereka memimpin ke depan. Tuhan, Kau tolong sertai setiap rakyat agar sungguh dapat bersatu, mendukung di dalam pemerintahan yang baru ini. Kami berdoa Tuhan di dalam masa-masa transisi yang terjadi, mungkin ada banyak perubahan yang terjadi di dalam pemerintahan dan juga bagi setiap lapisan masyarakat, Tuhan sendiri boleh menjaga, melindunginya. Khusus kami berdoa bagi orang-orang Kristen, bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia. Mungkin ada tantangan, ada pergumulan. Kami berdoa Tuhan, di dalam transisi ini pun semua boleh berjalan dengan baik, sehingga banyak orang dapat mengenal Tuhan, dan Kau terus boleh menjaga dan memberikan pertumbuhan bagi orang-orang Kristen, para misionaris, para hamba Tuhan, seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan yang berada di Indonesia. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Saudara mungkin ada kesulitan, pergumulan, keluh kesah yang saudara ada pada saat ini. Mari kita membawanya kepada Tuhan di dalam doa kita.
Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau setiap waktu. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami hanya mau mengandalkan-Mu. Kami mau percaya kepada rancangan-Mu yang begitu indah kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan atas waktu ini di mana kami bisa dapat berdoa bersama. Dan Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari saya akan mengajak kita semua untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan mengajak kita untuk menaikkan satu pujian penutup. Kita akan menyanyikan pujian sampai akhir hidup. Panggilanmu bukan setia,
oleh Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setia. Ini aku Sekarang mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Bapak Ibu Saudara, pada hari Kamis depan, pada tanggal 9 Mei jam 7.30 malam, kita akan bersama-sama akan mengingat akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus surga. Dan ini adalah satu peristiwa penting, saudara, khusus bagi umat Kristen, di mana kita akan bersama-sama akan hadir dalam ibadah, combined service, saudara, jam 7.30 malam di gereja Rosemead, saudara. Mari kita siapkan hati kita, dan saudara, bagi saudara yang dapat hadir, saudara dapat hadir, dan juga mungkin saudara yang berhalangan, mungkin saudara tidak bisa hadir pun, akan ada juga secara online. Tapi saya ingin mengundang bagi bapak saudara yang bisa hadir secara in person, dapat hadir jam 7.30 malam pada hari Kamis, itu mungkin masih hari kerja, tapi saudara sediakan waktu ini, saudara dapat hadir bersama-sama. Doakan untuk Ibu Esther dalam segala persiapannya, dan setiap kita yang akan hadir. Sampai ketemu hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. As we try to understand each move He makes, when the path grows deep and our questions have no answer, turn to Him. Pardon me, trust the Father, when the answer goes beyond what you can see, pardon me. Lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you
Oh.